Puluhan ibu-ibu dan anak-anak giat mengikuti senam yoga di luar ruangan saat bulan Ramadan. Jenis olahraga ini dipilih karena tidak terlalu menguras energi dan melatih relaksasi diri. Selain bermanfaat bagi kesehatan, para peserta juga mendapat bonus minyak goreng secara gratis. Sebanyak 50 ibu-ibu dan anak-anak mengikuti senam yoga luar ruangan atau outdoor di halaman Gor Wilis, Kota Madiun. Aktivitas senam pada minggu pagi ini berfokus pada pernapasan dan relaksasi tubuh ini sengaja dilaksanakan saat bulan Ramadan untuk menjaga kebugaran dan metabolisme selama menjalani ibadah puasa. Salah satu peserta senam yoga, Nur Aini, 40 tahun, mengaku selama mengikuti senam yoga dirinya merasa fresh. Sebelumnya, ia pernah memiliki gejala penyakit lambung. Selama mengikuti senam yoga, gejala penyakit tersebut jarang dirasa kambuh. Ada sih ya banyak, badannya fit, sehat. Ya pokoknya di awal itu enak gitu loh buat kebugaran tubuh. Jadi tapi, nanti kalau misalkan ada tulang-tulang yang agak gak menek itu ikut yoga bisa. Tak hanya manfaat kesehatan saja, pada saat senam yoga berlangsung, Wali Kota Madiun memberikan minyak goreng seberat 1 liter kepada masing-masing peserta yang mayoritas ibu-ibu tersebut. Kan stretching ringan aja dan juga gerakan terapi untuk para lansia sebenarnya. Karena mengingat ini campuran banyak yang tidak keluhan kesehatan, jadi mungkin lebih fokus ke situ saya hari ini. Manfaatnya selain untuk tetap menjaga fleksibilitas tubuh, karena kalau kita yoga terus kita vakum biasanya kita otot kita kenceng lagi mas. Kemudian untuk menjaga peredaran darah dan oksigen ke otaknya tetap lancar. Direncanakan para ASN di lingkup Pemkot Madiun akan diikutsertakan pelatihan senam yoga outdoor selama sepekan sekali agar para pejabat maupun staf di lingkup Pemkot Madiun bugar dan segar saat menjalankan aktivitas di kantor maupun di luar. Tova Pradana, JTV, Madiun.